Oh iya teman-teman, tonton kontennya sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bunyikan loncengnya ya. Thank you. Kasdar. Kau dari mana kah? Saya tidak dari mana-mana, Bil. Tapi kalau Nabil tahu, saya itu selalu ada di mana-mana. Saya dari rumahnya teman tadi di situ. Pas dia panggil saya, dia bilang, Asdar, sini kamu. Tapi tidak lama. Karena saya tahu kan ada janjian di atas. Saya mau pulang dulu, Beh. Jangan dulu, kau pulang kamu. Bagaimana caranya, engkau saya sudah janjian sama cewek? Tidak, maksud saya, kamu kan masih jomblo, ya kan? Saya kenalin kamu sama cewek-cewek itu, Beh. Cantik, kah? Kita lihat dulu kan, Beh. Skui. Sip. Jangan dulu balik cepat-cepat karena itu cewek-cewek yang saya maksud tadi. Ih, cantik-cantik tahu. Hah? Cantik-cantik. Itu bisa langsung aku dulu pulang. Tuh, jadi? Karena ini rencana di bawah tadi saya sudah punya niat kalau saya akan jodohkan sama kamu itu. Oke? Ternyata baru panas sekali, Beh. Ya. Sakai. Ya Allah, sakai sekali bila, Beh. Kita baru aja begitu, panas sudah kaget. Sekali. Pak. Panas silakan dulu. Panas sekali bila di sini. Kita kenalan dulu sama temanku. Nabil. Mirna. Jangan lama-lama. Kamu ini sembarang. Oh, sudah. Gimana ke sebenarnya kau tinggal? Berat kau dekat sama Yanu. Iya. Oh, Nabil, kau bertanya tapi kau ada jawab sendiri. Oh iya, Asdar, kau jelaskan visi saya terkait itu bebas bayar. Boleh, saya jelaskan kembali kalau begitu. Yuk kakak Asdar, kau bantu video lah kita jelaskan. Kita mau ada Hai juga itu bergabung. Dianu aplikasi yang lagi viral Hai. Yuk kak, coba kau bantu dulu kita bela. Kita mau coba bergabung dan di aplikasi itu. Memang kau sudah pernah dengar kan ini aplikasi? Ih, kalau saya belum, Pi. Kalau tahu. Oh, jadi memang kalian pengen serius untuk belajar mengenai aplikasi itu? Oke lah, kalau begitu, sebelum saya lanjut, boleh nggak saya pegang tangan kamu? Iya lah, Asdar. Ini udah baru kenal orang, udah semua pengen-pengen tangan kita. Bukan begitu, Kone. Tapi jujur, semenjak saya lihat kamu tadi, saya sudah merasakan perasaan yang memang sama sekali belum pernah saya rasakan, Kone. Iya, tapi ini juga kalau kau pegang tangan, Pi. Hah? Aneh orang. Ada depo. Atau gini aja, Pale. Langsung saja saya jelaskan ya, karena kita tidak perlu lagi berlama-lama ke sini, saya sebentar akan berangkat ke Jakarta. Tuh, saya langsung masuk. Yang pertama kita harus lewat daftaran dari teman, kayak si Nabil. Nabil kan dia sudah punya aplikasi bebas bayar. Kita tinggal daftar, dia masuk, dia ajak teman masukkan nama, nomor HP, email, bank tujuan dengan top up. Nah, begitu berhasil, dia ada data yang masuk. Anda telah berhasil melakukan registrasi. Setelah itu, masuk PIN di email. Tapi sebelum mengambil PIN di email, kita harus mendownload di Play Store. Kita mendownload bebas bayar. Gitu. Setelah kita download, maka akan ada arahan, masukkan nomor HP, dan yang kemudian PIN. Nah, PIN itu masuk di email. Setelah kita masukkan PIN, kita bisa top up. Nah, top up sesuai dengan bahan keinginan. Mau BRI, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita top up, bisa kita top up 100.000, dan yang kemudian, untuk mengaktifkan semua aplikasi yang ada di dalam, dengan cara biar semua bisa VIP kan, kita harus upgrade premium. Tapi kalau kita upgrade premium itu akan lari dana kita dari hasil top up 79.000. Tapi itu berlaku satu kali seumur hidup. Setelah itu kita bisa lakukan aplikasi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aplikasi ini dia sangat resmi. Dia di bawah naungan PT Bima Sakti Multisinergi. Yang dimana pada waktu itu tahun 2014 sudah mendapat izin transferan langsung dari BI Bank Pusat. Jadi tujuan daripada aplikasi ini itu sangat membantu buat kita. Segala sesuatunya bersifat instan. Jadi kalau teman-teman semua mau gabung, itu lebih bagus lagi. Jadi aplikasi ini teman-teman semua bisa terapkan ke kampung-kampung. Adapun kalian juga belum paham mengenai ini, masih kurang paham, apa gunanya saya? Itu. Bagaimana tanggapan kalian tadi mengenai penjelasan saya?
Saya mengerti, Mi. Saya paham. Gampang, Cita? Gampang sekali, Pak Ledi. Ya. Kamu juga tidak mau jelaskan kepada mereka. Gampang, Ji, ternyata. Susah ya, Dede, langsung mau jelaskan. Tapi sudahlah. Saya juga orangnya senang membantu. Iya, apalagi buat cewek-cewek kayak mereka ini. Serius, saya tidak bohong. Dela. Serius, Kone? Baik, sudah ada panggilan ke pusat kayaknya ini. Tagi dek ya. Sangkat dulu ya. Tapi kalian jangan pulang dulu. Terus apa kita mau bikin? Tidak kan sebentar ini. Ogin mau ke sini. Nanti saya telepon Ogin. Kalau sudah saya keluar sebentar, saya telepon Ogin. Kalian menunggu di sini. Jangan sampai mungkin saya tinggalkan. Ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi. Kan bingung lagi. Sedangkan saya sudah berangkat. Nanti Ogin aja yang jelaskan. Oke, saya balik dulu ya. Iya, Bu. Ya, kakak balik dulu ya. Ya, hati-hati, Kak. Oh iya, sip. Eh, Kasdar. Terpaksa. Saya tunda berangkatku. Kakak Ogin-nya mana? Dar. Ini Kak Ogin. Mana kabar? Alhamdulillah. Rame-rame nih, kayaknya seru nih. Ya. Eh, Sam. Kasdar. Gimana mereka sudah diajak bergabung terkait aplikasi bebas bayar? Alhamdulillah. Untuk yang 3 orang ini, mereka sudah gabung semua. Mantap. Karena mereka tertarik dengan video-video kita yang kemarin-kemarin itu. Gitu. Gimana kalian? Mau dihibur? Mau, Kak. Oke, siap. Oh, yang ini namanya Wati. Ini Wati mana? Wati Utara atau Wati Selatan? Maksudnya kalau Wati Utara itu wanita Dinogu. Berarti wanita Tinanggea. Bela. Luar biasa sekali Bela hiburannya kau, Gin. Tapi kayaknya masih kurang Bela. Kayak baru teman-teman dulu ini kayaknya masih butuh hiburan lagi. Bagaimana teman-teman? Gimana kalian? Memang mau dihibur? Mau! Siap! Jadi begini teman-teman, terkait hiburan, kalau kalian senang, saya juga ikut senang. Jadi begini, ini ada cerita tentang bos dan anggotanya. Kebiasaan bos di akhir pekan, weekend kan libur. Mereka itu ajak silaturahmi di rumahnya bos. Tapi kebetulan pada saat di rumahnya bos, trouble jaringan listriknya. Nah, ada salah satu anggotanya itu kita perbaiki, kasihlah dia listrik dari yang di atas plafon. Pada saat perbaiki di atas plafon, tiba-tiba bunyi keras. Si bos kaget, tanya serentak yang bilang, apa itu? Dan si anggota ini dengan serentak khawatir dimarahi sama bosnya, serentak juga bilang, anu pak, anunya anu, nanti saya anu-anukan. Kenapa bro Iqbal sampai ketawa bahan yang begitu? Apa gue bilang, gara-gara si Anu, dia nalu kan? Iya, sampai si bos sekarang tidak tahu apa yang bunyi yang... Saya saja sampai teringat! Mana kalian, terhibur nggak? Terhibur lah. Asik, siap. Jadi ini teman-teman, ini terkait kalian tahu kan? Abdo, ganteng, karno-karno. Tahu dong kak, itu kan idola aku. Oh gitu. Oh gitu, ternyata beliau itu dikendari banyak fan-nya loh, fans beratnya lagi. Sampai-sampai dijadikan nama daerah. Apaan kalau lo gitu? Maksudnya kak. Buktinya Rano Meto. Rano, iya. Rano. Luar biasa sekali Bela, hiburannya kau Gin. Luar biasa betul Bela. Kasihan. Oke, siap. Ada lagi hiburan ke kita, Dek. Gimana kalian? Terhibur? Terhibur. Asik.
Jadi gini teman-teman, ini terkait minuman. Kalian tahu kan minuman Ngaltimeng di Makassar? Tahu kak, ada yang. Oh iya, terus Marimas minuman asal Jawa, Ale-Ale asal Papua. Nah ternyata di Kendari juga ada loh minumannya. Apa itu kak? Pasti kan itu. Betul, tapi bukan itu, bukan. Mau kami aku terus nih. Kan gue, itu kata bukan itu. Sama sih. Terus apa dong? Nah, minuman asal lo Kendari, lah segar. Jelas dari itu kok ya. Ade Depo. Ade Depo.